Hai semuanya, nama saya Regina Estevin Mantak dari 11.1. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah video prosedur mengenai cara membuat roti bakar. Alat dan bahan yang diperlukan pertama adalah piring, sendok, sodet, dan teflon. Dan bahan yang saya gunakan ada roti, margarin, dan selai sebagai isi dari roti tersebut. Langkah pertama, ambil selai menggunakan sendok, lalu oleskan ke dalam dua sisi roti yang sudah disediakan. Kedua, ambil margarin dan oleskan ke sisi luar roti. Setelah itu, letakkan teflon di kompor dan nyalakan kompor. Kemudian masukkan atau panaskan margarin ke dalam teflon. Jangan lupa untuk diratakan. Lalu, letakkan roti yang sudah dipersiapkan ke dalam kompor. Tetap membalik-balikkan roti supaya tidak gosong pada satu sisinya. Jika sudah, ambil roti yang sudah matang dan masukkan ke dalam piring dengan sedot. Dan jadilah roti bakarnya. Terima kasih, selamat mencoba.